Rabbil Alamin, Masya Allah. Iya dong, banyak. harus Luar semangat pagi-pagi ya. Pagi-pagi ya. salawatan Masya Allah, Insya Allah kita studio di berkahi Allah SWT. Biar berkah ya. yang ada usahanya, Amin. Masya Allah, karena Rasulullah juga yang mempersaudarakan kita. Insya Masya Allah. Terima kasih Sama -sama banyak Ustaz Syam dan Abdul Novel, silahkan duduk kembali. Jamaah! jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu harta yang paling berharga dengan bintang tamu Pak Sartono, pemilik mie Abang Ade. Alhamdulillah. Bu. Masih semangat nggak Bu? Masih semangat nggak Bu? Masya Allah, langsung aja kalau gitu tahu siah kita Habib Novel. Habib. Masya Gimana Mbak Aca? Habib. Ini kan ternyata Lanjutkan ya cukup curhat. besar juga loh, enggak dong udah enggak curhat deh, jangan dong. Jadi ini ternyata cukup besar juga ya, pengaruh antara hubungan keluarga dengan usaha yang kita rintis nih Habib. Tapi kenapa nih, kok masih banyak aja ada keluarga yang sirik sama kita. Nah atau gimana tuh Habib, mohon izin. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya orang ganteng banyak yang sirik, betul. Yang namanya orang cantik banyak yang sirik, betul. Yang namanya orang maju banyak yang sirik. Wajar, likuid ini amatin. Maksud setiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri, pasti ada yang deng dengki. Nabi saja nggak selamat dari iri dengki orang lain, apalagi kita. Ya Rasul aja nggak selamat dari iri dengkinya orang lain. Ya Rasul diiriin, nabi dengkiin apalagi Ki? kita. Jadi nggak usah ambil pusing kalau ada orang ada deng orang dengki, orang iri, orang sirik, namanya juga manu yeah. manusia. Yang masalah itu kitanya. Yang masalah kitanya ada orang iri, ada orang dengki kita tanggapin. Ada orang iri, ada orang dengki kita ikut marah. Berarti hati kita kotor. Berarti hati kita enggak Enggak baik, karena sebetulnya kalau hati kita ini bening, hati kita baik, semua yang keras tuh kena ke hati kita, jadi lumer, ya, jadi lembut. Ada orang enggak suka iri dengki, doakan saja, ya, doakan sa, saja, apalagi kalau itu keluar keluarga, karena seperti judulnya nih, harta yang paling berharga, berharga, ada lagunya, tapi jangan nyanyi, ya, ada lagunya, tapi jangan nyanyi. Kenapa? Waktu terbatas hanya lima menit. Habis <laughs> pula buatnya, buat nyanyi. Segmennya sendi, sendiri. Nah, ikhwan irahimakumullah pemirsa dimanapun Anda berada. Maka kita harus berpikir untuk menjadi pelumer-pelumer orang-orang yang iri. Pelumer-pelumer orang yang deng dengki. Mencairkan iri hati dan dengkinya. Orang-orang yang ada yang sama kita nggak suka. Contoh. Nabi Yusuf alaihi salam. Saudara Nabi Yusuf itu semua Nabi semua orang yang baik, gak ada yang buruk. Sebetulnya bukan iri dengki dalam arti buruk bukan, tapi cemburu. Ya cemburu kenapa ayahnya ini mencintai Nabi Yusuf lebih daripada kakak kakaknya. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf dibuang ke sumur, gak dibunuh ya, dibuang ke ke sumur. Kenapa dibuang ke sumur oleh kakaknya? Karena kakaknya berpikir jangan sampai adikku meninggal dunia. Maka dicarikan tempat di situ ada air. Karena kakaknya berpikir agar adikku dipungut oh, orang. Karena setiap musafir nanti akan ambil air di tengah uh, situ sumur. Kemudian dipungut, ya tinggal di istana. Kemudian di penjara. Kemudian dapat wahyu, tafsir mimpi. Kemudian diangkat jadi kabulok. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam punya jabatan yang luar biasa apa yang dilakukan Nabi Yusuf saat semua, eh, semua di tangannya punya kekuasaan, punya harta, punya popularitas dan lain sebagainya. Apakah Nabi Yusuf ngomong kepada uh, kakak-kakaknya, hmm, lihat nih saya nih udah berhasil kan, nggak seperti kalian? Apa seperti itu? Sombong jadinya. Ya itu gagal. Yang seperti seperti itu. Nabi Yusuf justru mengatakan. Gak ada masalah antara kita, beres, beres. ya Allah semoga maafkan engkau, maafkan saya juga. Selesai semuanya. Lah inilah hidup, family, keluarga adalah segala galanya. Kemarin saya pernah jelaskan bagaimana suaminya Zulekho, suaminya Zulekho. Saat Zulekho terpergok lagi menggoda Nabi Yusuf alaihissalam Masih kisah yang sama, mengergoki istrinya lagi goda. Ya, goda laki-laki di kamar pribadinya. Apakah kemudian suaminya marah, kemudian keluarganya diporak porandakan keluarganya dihancurkan, istrinya dibanting, ditendang, ya atau naudzubillah min dzalik yang lebih dari itu? Tidak. Kalimatnya cuma sederhana. Wahai Yusuf, tolong tutup aib istriku. Tutup aib keluargaku. Masya Allah. Keluarganya diselamatin dulu. Aibnya ditutup. Bukan justru curhat di umbar-umbar. Dicerita-ceritakan aib kakaknya. Ya, ini kakakku begini, adikku begini, begini, ya ditutup aib, ay, aibnya oleh Nabi uh, suami Zulekho perintah kepada Nabi Yusuf Alaihissalam Salam. Kemudian, apa Kepada kepada istrinya? Wahai istriku, engkau berbuat salah, minta, mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kesimpulannya, Mbak Aja, ya. ada orang iri dengki wajar yang wajar. gak wajar kalau kita menanggapinya. Masya Allah. Jadi kalau kita dalam berbisnis nih ya, Habib. Berarti kita juga jangan jadi sombong ya. Apalagi kalau yeah. sukses. Nah, itu yang ngebuat keluarga mungkin jadi iri dan jadi muncul hati dengki sama kita. Betul. Artinya kalau zali. kita dekatin terus, kita nggak ambil pusing, berbuat yeah. sebaik mungkin, semuanya akan cair. Masya Allah. Yang penting serahin ke Allah ya, Habib ya. Betul. Masya Allah. Makasih sama masalah. jangan curhat ya, mm -mm. Habib. Iya, ya. kayak ya. tadi di awal jangan. Uh, enggak kok tadi kan cuma sedikit aja oh, enggak apa-apa uh, ya udah deh Habib kasih. deh makasih banyak ya Habib Sama -sama. ya tuh jamaah Yeay. masya Allah ini sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya nih kita kasih kesempatan dulu ya Pak Sartono kayaknya mau nanya-nanya nih dari tadi nih kebetulan kan lagi bangun usaha nih silakan Pak Wih kayaknya Bapak mau di depan nih langsung ya coba deh to langsung Bapak mau tanya apa Pak Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, masalah uh, punten ke situ, Pak? <tuk tangan> iya, loh, Gak apa, -apa pak. aja, Pak. ke depan aja Pak. Nggak ke silakan Siapa Pak. Siapa nanti? Kan lupa oh, kan 1. pertanyaannya nanti. gimana sih Aca. <laughs> pertanyaannya ya, Pak. Santai, itu Pak. Santai Pak. Pagi-pagi. Masya Allah. Menurut saya, saya punya usaha dan saya dengan istri saya udah tua. Masya Allah. Kemudian yang maunya orang tua adalah anaknya. Mm -mm. Anak saya ya yang Pasti untuk. yang terbaik ya Pak ya. Maksudnya ya menggantikan lah. Menggantikan. Tapi menurut saya belakang, sampai saat ini tuh anak saya oh. diem diam aja. Oh. Jadi bagian mah dapat, cuma <laughs> kalau bagi-bagi mau pak ya. Iya, jadi mau. Jadi kalau pembagian mau. hasil mau. Mau. Uh -uh. Bagi tugas nggak mau. Nggak mau. <laughs> <Masya> <laughs> ya, 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 gimana ya, ya. cara menikapinya pak? Ya? Nah itu gimana caranya ya, pak, ya seperti apa? Masya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Sartono. Silakan duduk kembali. Ya. Silakan Habib. Ya terima kasih Pak Sartono. Pertanyaannya sangat bagus ini ya. Kadang kakak tertua. Ya, pengen adik-adiknya yang lanjutin. Kadang orang tua, pengen anak-anaknya yang nerusin gitu ya. Orang tua sudah tua, udah capek. Udah nak, kamu gak usah kuliah, gak usah sekolah. Cepet nih, ambil usaha bapak, cepet nikah, cepet punya cucu. <laughs> kan pengennya orang tua seperti seperti itu. Tapi kendalanya anak gak mau, selera berbeda. Ya mungkin selera anak zaman sekarang gak suka ngurus mie. Ya mungkin dia sukanya ngurus mobil kali. Ya Mungkin beda ya pola pikirnya ber berbeda. berbeda solusinya bagaimana ya kita nggak bisa maksain anak nggak bisa nah terus apa tapi kita bisa minta sama Allah Taala ya Allah tolong buka hati anakku agar dia mau meneruskan bisnis ini agar dia mau meneruskan usaha ini karena aku lakukan semua ini untuknya ya untuk anakku minta sama Allah Taala nanti insya Allah kalau kita rajin minta ingat doa orang tua itu menembus tujuh lapis langit. Udah itu lebih dari nasihat, kalau nasihat mungkin sampai di telinga, tapi kalau doa sampai ke dalam hati. hati. Siapa nyampein? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sayangnya kita ini seringkali mengutamakan apa itu nasihat-nasihat-nasihat, ya, akhirnya kita kesel, capek, lelah karena enggak didengar. Tapi kalau doa pasti didengar, karena Allah mahaman mendengar. Ya. Mungkin Ustaz maki nambahin nih. Cukup. cukup, cukup, masya Allah. Mungkin ustadz Syamin dari sisi anak nih. Gimana oh, kalau nih? anak gimana? Pas... Masih anak kan? <laughs> masih anak, masih anak ya? <laughs> Disuruh belum nerusin orang tua. usaha Keluarga, masya Allah, ada contoh dalam Al-Qur'an di mana Nabi Ibrahim Alaihissalam berbicara dengan anaknya bukan bermaksud mengajari para orang tua tapi ini curhatan kami sebagai Masya anak. Allah. Masya Allah. Karena pasti ada keinginan yang berbeda. Tapi dalam Al-Quran disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam e ini arafil ar manami anni azbahuka faunzur mada tara kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya ketika bermimpi menyembelih anaknya tidak serta merta menarik leher Ibrahim kugorok kau tidak tapi dia memanggil anaknya faunzur mada tara wahai anakku gimana pendapatmu mau nggak nerusin usaha ayah jadi, langsung nanya dulu, Pak. Izin, Pak, nanya mau nggak urus? Eh, nerusin usaha mie abang adeknya punya bapak. Hmm. Kalau nggak mau, ya udah ganti namanya aja. Ganti nama, ganti mungkin. namanya, atau kamu cari variasi barulah yang uh -uh. lebih milenial gitu. Uh, yang jelas uh, ada demokrasi dalam dalam rumah tangga, dalam keluarga. Iya, Kira-kira apa nih Ustaz Syam kalau boleh tahu idenya, huh? namanya nanti? Mi, mi apa ya? Mi apa mi dong? Bebas mi bebas jumlah. Mi kakak okay. ketemu gede mungkin oh, ya. Oh, ya iya kayak Ustaz Syam tuh hmm, lucu kakak ya. ketemu gede, uh, uh, <laughs> Masya Allah. Masya <laughs> Allah. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Ya Pak, mudah-mudahan hati anaknya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita juga komunikasikannya secara pelan-pelan ya tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Semoga mudah-mudahan bisa jadi solusi ya, Pak ya. <tik> Alhamdulillahirabbil alamin. Bu. Yeay! Langsung aja ini ada tausiah dari Ustadz Abi Maki. Mohon izin Abi. Abi, ini kan <tik> yeah. biasanya kan kalau keluarga ini kan mengalami yang pasti namanya konflik ya kan. Yeah. Apalagi aku nih Abi, aku kan anak paling terakhir dari lima Betul. bersaudara. Waduh ya. banyak banget hmm, kan tuh. Pasti ada aja nih konfliknya. Mm -hmm. Nah tapi gimana sih supaya adik kakak ini bisa menjaga hubungan yang baik tanpa adanya pertengkaran. Nah Ayu, kayak baik. apa tuh Bi? Silahkan Abi. Bismillah. Subhanallah Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan di sini. Seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di sorga Al -Ala. Al A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Kalaulah diceritakan bagaimana menghilangkan konflik di antara keluarga adik kakak abang, masya Allah. Jangankan untuk masalah kakek apa kakak abang, sama dari kakeknya, neneknya segala macam, sampai ke bawah ke bawahnya, bahkan ke tetangganya sekalipun itu bisa dijadikan kekuatan yang sangat luar biasa dengan dua poin paling tidak. Satu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mencintai siapapun yang ada di depan kita, di samping kiri kanan kita dan keluarga. Bayangkan saja kenapa minta kepada Allah karena bayangkan Madinah waktu itu didatangkan ataupun didatangi oleh orang-orang muhajirin ternyata orang muhajirin dan orang Madinah ansor ini masya Allah kuat rasa cintanya ternyata Allah katakan apa kalimatnya lau anfakta ma fil artu jamian maalaf baina kulubim walakin Allah Allah seandainya Anda ingin dicintai oleh seseorang lalu Anda membayar orang itu dengan harta banyak pun dia tidak akan pernah bisa mencintai Anda. Kenapa? Karena cinta bukan bayaran, tapi cinta itu adalah dari hati. Dan Allah yang telah menanamkan rasa cinta itu. Subhanallah. Bunda bisa mencintai suami bunda, lalu ayah anda bisa mencintai kepada istrinya. Padahal pada waktu itu teman laki banyak, teman perempuan banyak. Kenapa jatuh cintanya kepada seseorang? Jawabnya adalah Allah yang telah membuat rasa cinta itu. Masya Allah kalimat yang indah. Iya. Lalu yang keduanya kalau sesudah minta pada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya agar terhindar daripada hasad atau konflik yang ada. Jawaban kedua adalah mahabbah. Kalimatnya cinta yang sangat luar biasa. Kalau digambarkan Masya Allah ini lihat. Gambaran yang ada dalam Al-Quran ketika Nabi Musa. Musa pergi kamu kemana? Pergi ke Fir'aun dakwah ke sana doanya kan indah rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani tiba-tiba apa ya Allah jangan sendiri dong aku ingin seseorang yang menemaniku bersamaku berjuang dalam masalah ini kenapa padahal nabi bisa aja sendiri tapi apa ingin diajak keluarganya menjadi teman dalam masalah perjuangannya dan ingin dijadikan nabi juga Masya Allah dan ini bukan diajak bisnis, tapi apa? Diajak bisnis akhirat. Untuk apa? Maknanya menjadikan dirinya ahli sorga. Masya Allah. Dikatakan Harun, akhi. nggak usah banyak-banyak yang dipilihnya. Satu saja, ternyata siapa ditunjuknya? Harun, saudaraku. Maka dijadikanlah Harun ini sebagai partner dalam berdakwah. Masya Allah, dengan cinta adanya. Cinta, cinta yang ada ada satu hal yang sangat luar biasa, izin singkat saya sampaikan kisah ini. Ini kisah sangat masyur sekali di Hadramaut, di tempatnya Habib Novel, Masya Allah. Jadi ada seorang laki-laki yang namanya, Musyaih namanya, beliau ini selalu infak, Masya Allah bikin bak kecil, orang berlalu, dia sudah kasih air minum yang sangat bersih sekali, jadi kalau ada orang yang lewat sana tinggal ngambil, orang lewat sana tinggal ngambil, Masya Allah tiba-tiba pagi-pagi mau dibuka, ternyata sudah ada bangke di dalamnya. Orang yang, loh kok ada bangke? Eh, tolong bersihkan, dibersihkan sama pekerjanya. Sudah rapi, besoknya bangkai lagi. Dibersih besoknya bangkai lagi. Itu kan subhanallah itu ontak jalan. Orang-orang jalan di situ minum. Lalu kata musyaihin mengatakan, "Tolong cek nanti malam lihat siapa yang telah menghancurkannya, yang telah melakukan hal ini." Tapi cukup dikasih tahu saja orangnya. Ternyata dicintip, dia bilang, musyaih ternyata itu ponakanmu yang melakukan ini." Ponakan saya? Ya, diam. Dia bungkus dengan makanan yang bagus dengan parfum yang bagus, dengan segala macamnya cinta yang ada. Assalamualaikum ponakanku, waalaikumsalam paman, masya Allah apa kabar ponakanku, aku sudah lama nggak berkunjung, aku sudah lama segala macamnya. Masya Allah dikasih hadiahnya, setelah itu syahnya mengatakan, musyahih mengatakan intip malam ini apa yang dilakukan. Ternyata dia datang ke tempat itu, tapi apa yang dia kerjakan, dia rapikan bak itu dan dia kasih wangi-wangian bak itu. Dan kata musyahih mengatakan, dia sudah tidak bisa lagi, tidak hasad lagi. Kenapa? Karena aku balas dengan cinta. Masya Allah. Orang yang hasad sebenarnya nggak usah dibenci, cintai iya. dia akan berubah. Tapi kalau orang hasad malah dijauhi, malah semakin hasad nantinya. Allahumma alam cacau. Allah Masya Allah Hai, Jadi kira. kalau orang jahat jangan dibalas jahat lagi ya, biar. Paling tidak doakan dia hmm. dan balas dengan cinta. Insya Masya Allah hal yang sangat indah. Insya <tuk> Allah kita semua bisa balas dengan cinta Amin. ya bu Amin. Amin. ya, terutama Amin. ama suami Betul, ya bu ya. Masya Allah. Allah terima kasih banyak. Serta Maki. Sami-sami. Bu. Nah setelah ini kita akan kembali lagi membahas tema harta yang paling berharga. Nanti akan lanjutkan dengan yuk baca Al-Quran di surat Al-Araf ayat 72 bersama Ustaz Syam dan juga Tausiah dari Habib Novel. Setelah nanti juga akan ada Al-Quran menjawab dari Abi Maki dan Ustaz Syam. Jadi jamaah yang Allah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!